Gambaran gejala kutil kelamin. Munculnya kutil pada kelamin dapat dialami oleh siapapun yang aktif secara seksual. Kutil kelamin ini berupa benjolan berukuran kecil yang tumbuh di sekitar dubur hingga organ kelamin. Kutil kelamin termasuk penyakit menular seksual yang menimbulkan beragam gejala mengganggu seperti sensasi terbakar, gatal hingga nyeri yang disertai pendarahan tatkala berhubungan intim. Penyebab kutil kelamin. Penyakit menular kutil kelamin ditimbulkan oleh adanya penularan virus human papilloma virus atau HPV. Kutil kelamin menyebar melalui aktivitas hubungan seksual, baik itu secara anal, oral, ataupun vagina. Virus HPV juga dapat menular melalui tangan yang sehabis memegang kelamin dengan kutil kemudian menyentuh organ kelamin pasangan. Selain penularan langsung, kutil kelamin juga dapat menular melalui peralatan seks yang telah dipakai pada organ kelamin. Ibu yang telah terinfeksi oleh HPV juga dapat menularkan virus ke bayi di dalam rahimnya, meski kasus ini jarang terjadi. Sehingga waspadai seluruh gejala penyakit ini. Gejala kutil kelamin. Penderita yang telah tertular human papilloma virus akan merasakan beberapa gejala berkaitan dengan kutil yang tumbuh di alat kelaminnya. Kutil ini umumnya berukuran kecil, dengan warna yang gelap, ataupun terkadang juga serupa dengan warna kulit. Kutil terkadang tidak mudah dilihat secara kasat mata, karena ukurannya yang sangat kecil. Kutil kelamin yang tumbuh ini terkadang menimbulkan rasa gatal yang sangat parah hingga terasa seperti terbakar. Kutil dapat tumbuh di paha bagian atas atau selangkangan, dinding vagina pada wanita ataupun ujung penis atau batang penis pada pria. Kutil juga dapat muncul pada area tenggorokan, lidah, hingga bibir bagi mereka yang melakukan oral seks. Pengobatan kutil kelamin. Kutil kelamin sendiri tidak harus diobati tatkala timbul gejala yang mengganggu pada tubuh penderita. Apabila penderita mengalami gejala ataupun reaksi yang mengganggu aktivitasnya, maka dokter akan menyarankan beragam pengobatan untuk penderita. Untuk kondisi tertentu, dokter mungkin akan menyarankan beberapa prosedur bedah untuk penderita. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman
dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.